ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات اعزكم الله kita memuji Allah azza wajal pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan nikmat iman nikmat Islam dan juga kemampuan bisa menunaikan ibadah Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Salihin. Dan sekarang kita masuk hadis ke berapa be? 14. Hadis ke 14 ya. Kita baca dulu. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 bab taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Mintalah ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Surah Hud ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Surah Al-Tahrim ayat 8. Ya, ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita semuanya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama di surat At-Tahrim ayat yang ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, an-nasuh. Jadi nasuha itu dari kata-kata nasaha yang berarti murni. Jadi bertaubat dengan setulus-tulusnya, sesungguh-sungguhnya. Para ulama menjelaskan di antara makna taubatan nasuh adalah ta'mimu jami'i dzunub wastighraquha. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa. Bihaitsu la tada dzanban illa
tanawaltahu wala khati'atan illa atat 'alaiha. Di mana semua kesalahan, dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu betul-betul semuanya mencakup. Yang kedua, di antara makna taubatan nasuh adalah ijma'ul azmi wasidqi. Dia mengumpulkan kesungguhan, ya, sungguh-sungguh dengan segala apa yang ada pada dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak ada keraguan, tidak ada berpikir-pikir dulu, tapi dia betul-betul bersungguh-sungguh dengan segala keinginan dan kemauannya, serta dia pun bersegera mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Rabbul Alamin larang. Jadi ini makna yang kedua, an-nasuh adalah maknanya yang sungguh-sungguh dengan kesungguhan betul. Maka semakin kuat kesungguhan kita, kejujuran kita, akan semakin kuat juga dampak dari taubat kita pada diri kita. Maka biasanya orang yang dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin diuji kesungguhannya. Dia sungguh-sungguh betul mau bertaubat apa enggak? Diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, terkadang dimusuhi oleh temannya, dijauhi oleh orang-orang dekatnya, dan seterusnya. Misalnya orang dia bertaubat dari riba, dia ninggalkan riba, maka diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Teman-temannya dulu yang dekat enggak mau lagi dekat. Penghasilannya mungkin yang dulu ketika dia bekerja di lembaga ribawi besar, tapi akhirnya jadi berkurang, atau bahkan ya sama sekali hilang. Waliyadzubillah, itu semuanya bagian daripada ujian. Sungguh-sungguh enggak kita taubatnya, sungguh-sungguh enggak dengan betul-betul keyakinan dan kejujuran yang sebenarnya atau tidak. Yang ketiga, di antara makna taubatan nasuh adalah takhlisuha minasyawaib al-gharibah wal-ilalil qadihah fi ikhlasiha. Membersihkan taubat kita dari berbagai macam hal yang bisa merusak keikhlasan. Jadi betul-betul dia bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia bertaubat memurnikan niatnya hanya untuk sebagian untuk Allah Rabbul Alamin semata. Tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa nasuha yang disebutkan di dalam ayat ke-8 dari surat At-Tahrim ini katanya adalah nama seseorang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang bertobat seperti tobatnya orang ini. Ini adalah kekeliruan. Ya, jadi nasuha ini menjadi sifat dari taubatan nasuha mengikuti wazan fa'ula, yang maknanya tadi kita sudah jelaskan di antara tiga makna. Dia bertobat dari semua dosanya. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh mengumpulkan segenap kesungguhan pada hatinya, pada dirinya. Dan yang ketiga, dia peruntukkan tujuan taubatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang dimaksud dengan taubatan nasuh. Naam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan juga rasul yang dijaga oleh Allah Rabbul Alamin dari pertama maksum, artinya dijaga. Yang pertama, dijaga dari kekeliruan menyampaikan syariat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Rabbul Alamin dari keliru dalam menyampaikan syariat. Artinya Nabi enggak keliru dalam menyampaikan syariat, enggak keliru, enggak salah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ma'sumun 'anil kaba'ir. Beliau sallallahu alaihi wasallam terjaga juga dari dosa-dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan dosa besar. Ya, apalagi kesyirikan tentunya enggak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kekeliruan dalam hal menyampaikan syariat. Yang kedua, terjaga dari kesyirikan dan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat kesyirikan, baik asyirkul akbar ataupun asyirkul asghar, syirik besar ataupun syirik kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal mula enggak pernah, walaupun beliau tawaf, dan pada saat beliau tawaf waktu masih di Makkah, di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngusap-ngusap berhala itu. Enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngusap-ngusap berhala dan seterusnya, tidak pernah. Bahkan yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah mantan budaknya Khadijah radhiyallahu anha, jadi dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak itu lalu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah seketika ikut tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usap-usap berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berbuat kesyirikan. Nah, lalu kemudian kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga maksum, tidak pernah keliru dalam menyampaikan syariat. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesyirikan dan dosa besar. Adapun yang ketiga, ini yang menjadi perbincangan di antara para ulama, pembahasan di antara para ulama. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jatuh dalam dosa kecil atau tidak, atau kekeliruan-kekeliruan yang kecil atau tidak? Jawabannya, di antara para ulama ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jatuh pada kekeliruan-kekeliruan yang kecil. Yang kedua, berdasarkan nas dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jatuh pada kekeliruan kecil, tetapi beliau langsung diingatkan dan langsung memperbaiki sehingga seperti tidak melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat kekeliruan-kekeliruan yang kecil, lalu diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memperbaikinya sehingga seperti tidak pernah apa melakukannya. Bukankah at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah? Orang yang sudah bertobat dari satu kesalahan, maka seperti orang yang enggak buat kesalahan. Seperti misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya berubah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap agar supaya tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Dan seterusnya. Jadi ayat ini membuktikan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki. Jadi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, kelihatan tidak nyaman ya. Kalau dalam bahasa kita bermuka masam. Terjemahan dalam bahasa Indonesia itu abasa, bermuka masam. Ya, maksudnya wajahnya terasa terlihat tidak nyaman. Wa tawalla, dan beliau berpaling, artinya tidak mau menengok. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada beliau seorang yang buta. Nah, ini kondisi yang seperti ini, kita sudah pernah sempat singgung bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar supaya tokoh-tokoh ini jadi mau masuk Islam, sehingga ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang ini di waktu yang tidak tepat. Di waktu yang tidak tepat. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya, merasa tidak nyaman. Ini kalau menurut perhitungan manusia biasa wajar. Iya, kalau pakainya rumusnya kaedahnya manusia biasa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini wajar ini. Loh kok wajar ya? Karena ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih prioritas, yang beliau betul-betul inginkan. Agar supaya tokoh-tokoh ini masuk Islam. Tetapi, ada tetapinya. Kendati pun buat manusia biasa wajar, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah kekeliruan. Bagi seorang nabi, seorang rasul, itu sudah kekeliruan, karena itu terkait dengan masalah kedudukan beliau yang tinggi.
Allah Rabbul Alamin ingatkan, sehingga kemudian Nabi SAW kemudian memperbaiki dan sudah selesai. Sebagaimana tadi kita katakan, beliau SAW diingatkan langsung segera memperbaiki, maka seperti tidak berbuat apa kesalahan sama sekali. Dan ini wallahu alam yang ditegaskan oleh para ulama. Namun kendati pun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sendiri katakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku mohon ampun dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti-henti selalu memohon ampunan kepada Allah Rabbul Alamin dan selalu bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak lantas kemudian merasa saya kan enggak pernah salah, saya kan enggak pernah berbuat kekeliruan. Dan tadi kita sudah katakan Nabi bisa jatuh pada kekeliruan yang kecil, tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaikinya dan seperti tidak melakukan hal itu lagi. Karena kenapa sampai para nabi, para rasul pun tetap ada bisa jatuh pada kekeliruan yang kecil? Dan bukan berarti kita merendahkan para nabi dan para rasul, awas hati-hati ini. Kalau merendahkan para sahabat aja enggak boleh, apalagi merendahkan para nabi dan para rasul. Maka bicara tentang para nabi dan para rasul pun harus dengan dalil, jangan sembarangan. Menatuh pada kekeliruan, mana bukti? Nah, kita datang kata di contohnya, buktinya. Itu bukan merendahkan beliau. Itu justru malah menjadi pelajaran bagi kita. Maka tadi saya katakan, kalau bagi manusia biasa aja itu mah wajar, bagi manusia biasa itu wajar, tapi tidak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sesuatu hal yang spesial bagi nabi, bagi rasul, walaupun bagi manusia biasa itu wajar, tapi tidak bagi nabi dan rasul. Contohnya lain misalnya seperti Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam, beliau ini berdakwah di kaum di wilayah Irak, ya, di wilayah Irak. Kaumnya diingetin nggak mau taubat. Akhirnya kemudian setelah diingatkan nggak mau taubat juga, Nabi Yunus mengancam mereka, nanti akan datang azab pada kalian. Sampai bahkan Nabi Yunus katakan kalau kalian terus begini 3 hari bakalan datang azab. 3 hari lagi akan datang azab. Karena Nabi Yunus alaihi salam khawatir azab keburu datang, maka Nabi Yunus segera meninggalkan kaumnya sebelum diperkenankan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi bagi para nabi, para rasul itu tidak boleh mereka meninggalkan kaumnya sebelum diberi izin oleh Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu di akhir bulan Safar. Ketika sahabat Abu Bakar hendak hijrah, nah lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabat Abu Bakar, mau kemana? Mau hijrah. Tunggu dulu, saya belum diberi izin. Nah, kalau buat selain nabi, selain rasul, misalnya ada dai misalnya, juru dakwah berdakwah di satu kaum, kaumnya enggak mau ikut, dia pindah, tinggal pindah aja. Iya kan? Kaumnya dinasehati, kaumnya diingetin, enggak mau. Ya udah, pindah aja rumah, selesai udah urusan. Tidak ada tercela bagi dirinya kan? Karena memang dia tidak punya kewenangan apa-apa. Tapi berbeda dengan para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tidak boleh meninggalkan kaumnya sebelum Allah izinkan. Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan, khawatir keburu azab datang. Maka akhirnya Allah Rabbul Alamin uji Nabi Yunus alaihissalam, diingatkan dengan yaitu tadi di laut naik perahu kapal besar, tiba-tiba terjadi bad ombak dan seterusnya, akhirnya barang-barang dilempar ke laut biar beban menjadi lebih ringan. Ternyata setelah itu tetap aja kapalnya hampir karam. Akhirnya diundi. Terus semua penumpang masukin namanya. Kayak orang arisan itu. Cuman ini arisannya bukan arisan menyenangkan ini. Arisan mau dicemplungin ke laut. Dikeluarin, namanya Yunus.
Orang-orang bilang jangan, dia orang baik. Masa mau kita cemplungin ke laut? Masukin lagi, kelinting masukin lagi. Kedua kalinya, Yunus lagi. Udah, sekali lagi, coba lagi sekali lagi. Ketiga kali juga tetap yang keluar namanya Nabiullah Yunus alaihissalam. Akhirnya kemudian dilempar ke laut. Mau gimana lagi? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Setelah Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke laut, ikan besar datang lalu kemudian dicaplok. Tapi ikan itu diperintah agar tidak mengunyah. Sebab kalau diperintah kunyah hancur tubuhnya. Ditelen, habis itu badai langsung reda. Habis itu badai langsung apa? Reda. Allah. Jadi memang itu badai nungguin Nabi Yunus dilempar ke laut. Memang itu ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Selesai Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke laut, barang-barang dilempar ke laut, apa dilempar ke laut, enggak reda. Ternyata yang mau dilempar orang tiga kali, yang keluar namanya Nabi Yunus. Memang Allah takdirkan itu, enggak nama yang lain. Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut, badainya langsung reda. Jadi kan enggak perlu ngelempar orang lagi gitu. Iya, bahasa lainnya memang itu ditunggu dilempar ke lautnya Nabi Yunus alaihissalam. Sampai di dalam perut ikan, dan ikan-ikan besar itu, ikan-ikan yang besar, paus yang besar, itu jarang-jarang nongol ke permukaan, Pak. Karena memang tempat tinggal dia di kedalaman sekian ribuan mungkin, ribuan meter ke dalam mungkin. Paus-paus besar itu. Jadi naik itu kadang-kadang aja itu naik ke permukaan. Ini pas naik ke permukaan memang Allah perintahkan itu telan, udah masuk langsung kedalaman. Maka itu di dalam kegelapan berlipat-lipat. Kegelapannya perut ikan, kegelapannya kedalaman lautan, kegelapannya malam. Lalu kemudian dalam kegelapan itu Nabi Yunus alaihissalam memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya engkau saja ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Itu maknanya ampuni aku. Dari sinilah para nabi, para rasul bisa berbuat kesalahan, tapi ketika diingatkan memperbaiki sudah seperti tidak berbuat kesalahan lagi. Maka akhirnya Allah perintahkan ikan yang biasanya di kedalaman lautan itu tiba-tiba dia naik lagi ke permukaan, lalu kemudian menuju satu pulau, mendekati pulau lalu memuntahkan isi perutnya, termasuk Nabiullah Yunus alaihi salam. Nah itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa para nabi, para rasul bisa berbuat kesalahan, kekeliruan kecil, bukan dosa besar, tapi kemudian ketika diingatkan langsung memperbaiki. Maka tidak ada masalah ketika ada orang berkata, kok ini nabi, kan nabi gak pernah buat kesalahan, kenapa nabi beristighfar? Di antaranya, pertama tadi, beliau mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kecilnya udah langsung, Pak, enggak nunggu. Jadi para nabi, para rasul kalau keliru diingatkan langsung mohon ampun saat itu juga, enggak nunggu ntar besok-besok aja dah tobatnya dah. Enggak. Saat itu juga. Tapi kok kenapa masih saja para nabi, para rasul itu mohon ampun bertobat kepada Allah? Yang pertama, ini mengajarkan kepada umat. Mengajarkan kepada umat agar memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, justru memohon ampun kepada Allah ini adalah untuk menunjukkan bahwa beliau ini hamba. Iya, hamba. Biar bagaimanapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga tidak berbuat dosa dan seterusnya, itu penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Kalaulah bukan penjagaan dari Allah Rabbul Alamin, niscaya jatuh pada banyak kekeliruan. Maka sebagai hamba, sepantasnya sebagai hamba Allah, dia terus memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin.
walaupun seperti beliau sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar dalam rangka untuk tadi menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang penuh kekurangan, yang penuh kesalahan. Kalau bukan karena penjagaan dari Allah Rabbul Alamin, niscaya beliau akan banyak juga jatuh pada kekeliruan. Tetapi karena Allah jaga itu. Dan yang ketiga, istighfar ini juga bagian daripada hal yang bisa mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat. Jadi istighfar bukan hanya sekedar supaya diampuni dosa, tetapi juga agar supaya diangkat derajat oleh Allah Rabbul Alamin. Justru semakin orang memohon ampun kepada Allah, akan Allah angkat derajatnya. Bayangkan, kalau dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, kalau Rasulullah SAW sabdakan, "Ma tawadha 'abdun lillah illa rafa'allahu bihi darajah." Atau kama qala Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang dia tawadhu karena Allah, melainkan Allah tinggikan, Allah angkat derajatnya. Bagaimana kalau dia merendah dirinya kepada Allah? Kalau tadi kan dia tawadhu karena Allah, dia tawadhu karena Allah, tidak sombong, memandang manusia dan seterusnya, karena Allah, Allah angkat derajatnya. Bagaimana kalau dia merendah dirinya kepada Allah Rabbul Alamin, makin Allah angkat derajatnya. Nah, istighfar ini adalah merupakan salah satu bentuk merendah diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Bertaubat, mohon ampun kepada Allah adalah bentuk kita merendah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan kita jadi orang yang merasa enggak pernah salah, enggak pernah keliru, sehingga istighfarnya juga jadi susah. Disuruh bertaubat kamu, kok saya suruh taubat? Emang saya salah apa? La ilaha illallah. Gak ada sebagian orang begitu. Bertobat kamu istighfar. Emang saya salah apa kok suruh istighfar, suruh taubat? Padahal kita ini tadi, kalau misalnya umpama beneran kita gak ada salahnya, umpama ini juga kan, ini pertanyaannya emang siapa diantara kita yang gak pernah salah, kan gitu. Umpamanya kita gak pernah salah sekalipun, ya tetap aja kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Contoh dari Rasulullah SAW. Kenapa lagi? Merendah diri kepada Allah. Apalagi orang yang merendah diri kepada Allah, maka Allah akan angkat apa? Derajatnya, malah semakin mulia dia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semakin hamba itu merendahkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah justru ketika dia apa? Ketika dia sujud, ketika dia merendahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, itu malah menjadikan dia tinggi derajatnya di sisi Allah Rabbul Alamin, termasuk diijabah doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itulah para ulama juga katakan, apabila seseorang hendak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin dengan berbagai macam doa dan permintaan, maka yang pertama kali dia minta kepada Allah Rabbul Alamin adalah permohonan ampun. Yang pertama kali dia minta kepada Allah Rabbul Alamin adalah apa? Permohonan ampun. Permohonan ampun nama lainnya istighfar. Nah, di antara para ulama ada yang membedakan antara istighfar dan taubah. Antara istighfar dan at-taubah. Istighfar adalah bagian dari taubat, tapi taubat bukan hanya istighfar. Istighfar itu perkataan astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, itu namanya istighfar. Tapi kalau taubat bukan hanya sekedar mengucap itu, dia nyesal dengan hatinya, dia juga buktikan dengan perbuatannya, memperbaiki diri. Nah, ampunan dari Allah Rabbul Alamin, al-maghfirah, itu adalah ampunan dari dosa dan kesalahan. Dan ini ada dua macam. Yang namanya ampunan itu ada dua macam. Yang pertama adalah catatan amalnya masih, tapi nanti Allah ampuni. Jadi di catatan kita belum dihapus. Belum apa? Belum dihapus. Tapi nanti tatkala yaumul hisab, kita diperlihatkan tuh catatan amal yang buruk itu. Namun kemudian Allah apa? Ampuni. Ini yang pertama.
Jadi di catatannya enggak hilang. Catatan dosa, catatan kesalahan kita ketika dihisab oleh Allah Rabbul Alamin, kita disuruh baca, dan ternyata kita baca dosa-dosa kita juga kita baca, sehingga kemudian kita merasa binasa, hancur, tiba-tiba Allah ampuni. Itu sebagaimana hadis yang masyhur dikenal dengan sebutan hadithul bitaqah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadithul bitaqah ya, di mana seorang hamba dibukakan catatan amal 99 dosa semuanya, sehingga ketika dia merasa bahwa wah saya ini nggak bakalan diampuni nih, dosanya terlampau banyak begini, lalu kemudian Allah datangkan satu lembar catatan yang berisikan kalimat tauhid, yang lalu kemudian mau ditimbang. Kata hamba ini, ya Allah, udah nggak usah ditimbang lah. Kenapa? Udah ketahuan hasilnya, 99 catatan amal isi dosa semua, cuman lawan satu lembar begini. Allah Rabbul Alamin katakan, la azlimu ahadan, saat ini hari ini aku tidak akan menzalimi siapapun. Ditimbang. Yang ternyata kemudian dengan sebab bobot kalimat tauhid, tentu ini bukan hanya sekedar mengucapkan, dia mengucapkan, dia yakin, dia sungguh-sungguh, dia berusaha memahaminya dengan benar, dengan kejujuran yang sungguh, dia pun berusaha mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensinya, karena kuat kejujuran dan keyakinannya itu, sekaligus memang dia betul-betul mantap dan ikhlas karena Allah. Adapun dosa, pasti aja ada orang dosa kan, kesalahan, dengan sebab itu mampu menghapuskan, dengan sebab itu mampu menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Pas ditimbang ternyata yang berat adalah yang la ilaha illallah. Ingat, bukan cuman ngucapin. Kalau cuman ngucapin doang mah, orang munafik dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hatinya ingkar kufur juga ngucapin la ilaha illallah. Tapi tadi kesungguhan meyakininya, dia jujur, dia pun berusaha mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, ini bukti bahwa dosanya diampuni, tapi belum dihapus, belum dihapuskan. Yang kedua, dosanya dihapus dari catatan amal, yang artinya pasti juga diampuni. Ini tingkatan yang kedua. Sehingga ketika seseorang dia sudah sungguh-sungguh bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus. Sehingga apa? Dia enggak lihat lagi di catatan amalnya ada dosa itu. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah kita pernah dahulu berbuat keburukan, maka banyaklah berbuat kebaikan, semoga dengan itu terhapuslah keburukan-keburukan kita, hilang dah. Jadi nanti pas yaumul hisab, kita enggak ngelihat lagi ada catatan keburukan dalam catatan amal kita, karena sudah Allah apa? Hapuskan. Dan juga tentunya Allah ampuni. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga, bukan hanya Allah ampuni, bukan hanya Allah hapuskan keburukannya dari catatan amalnya, Allah gantikan dengan catatan-catatan amal kebaikan. Yang jelek dihapus, yang baik-baik ditambahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan pada ayat yang ke-70, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukan hanya diampuni, keburukannya dihilangkan dari catatan amalnya, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Artinya
dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengerjakan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan catatan keburukannya, dan yang dia baca nanti pada yaumul hisab dari catatan amalnya hanyalah kebaikan-kebaikan yang Allah tambahkan, yang Allah tambahkan, yang Allah tambahkan, dan yang Allah tambahkan. Dan ini luar biasa, begitu luasnya rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Maka kita dianjurkan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, yang di dalam hadis ini itu disebutkan lebih dari 70 kali. Adapun nanti di hadis yang selanjutnya disebutkan 100 kali. Ya, kita masuk pada hadis selanjutnya, Anil Aghar bin Yasar. Hadis 15 dari Al Aghar bin Yasar bin Al Musani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu, tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Riwayat oleh Muslim. Naam. Jadi di dalam hadisnya sahabat Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku dalam satu hari bertaubat 100 kali. Di dalam riwayat yang sebelumnya, riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Aktsar min 70 marrah." Lebih dari 70 kali. Maka kalau digabungkan makna dua hadis ini, lebih dari 70 ya bisa berarti 100 sebagaimana riwayatnya Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani. Oleh karena itu ya kita dianjurkan agar kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat dalam sehari setidaknya 100 kali. Termasuk zikir pagi kan itu. Termasuk zikir pagi membaca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. Di kenapa begitu? Agar kita tadi, kita betul-betul pertama menyadari bahwa kita ini hamba yang berpotensi banyak melanggar, banyak berbuat kekeliruan, banyak berbuat kesalahan-kesalahan. Semua kita, mau yang besar ataupun yang kecil, karena kita tidak maksum kan, mau dosa besar, mau dosa kecil, bahkan sampai kesyirikan sekalipun kita berpotensi terjatuh padanya. Ya, maka oleh karena itu Rasulullah SAW ajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari berbuat kesyirikan, menyekutukan engkau sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima lam a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang saya tidak tahu, yang saya tidak menyadarinya. Itu. Jadi kita tetap saja harus berhati-hati, ya, tetap saja kita waspada, berhati-hati, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan waliyadzubillah. Maka oleh karena itu, ataupun dosa-dosa yang lain, kalau dosa kecil udah gak usah ditanya, gak kehitung kita nih, ya. Kalau dosa kecil gak usah ditanya, gak kehitung kita nih, ya. Maka oleh karena itulah memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin dengan sungguh-sungguh bisa menyebabkan diampuninya dosa, dan juga bisa menyebabkan kita diberikan oleh Allah Rabbul Alamin penghalang untuk jatuh pada maksiat yang lain. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bertanya, saya sudah berusaha taubat tapi kok jatuh kepada maksiat itu lagi ya berulang-ulang. Satu, mungkin dia kurang sungguh-sungguh, kurang yakin, kurang jujur taubatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, mungkin dia kurang memperbanyak istighfarnya,
kurang dibanyakin. Sebagaimana juga mungkin dia kurang banyak beramal salehnya. Jadi semakin tentu awal asal-muasalnya landasannya adalah tauhid. Tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau dia sungguh-sungguh istighfarnya, dia sungguh-sungguh mohon ampunnya, lalu dia pun memperbanyak membaca istighfarnya, dia pun juga sungguh-sungguh dan memperbanyak amal solehnya, niscaya Allah Rabbul Alamin akan memberikan kepadanya penghalang sehingga dia tidak jatuh kepada keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau tahu dia terjatuh, dia segera menyesali dan memperbaikinya. Karena itu saling berkaitan satu dengan lain, gak bisa dipisahkan. Mungkin kita taubatnya yang kurang sungguh-sungguh, mungkin istighfarnya yang kita kurang banyak, mungkin kita beramal solehnya yang masih kurang. Jadi misalnya kita jatuh pada satu kemaksiatan misalnya, nah ini amal soleh dengan diperbanyak, lama-lama ini juga jadi hilang luntur. Maka oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul pernah ditanya, ada orang Rasul dia salat tapi dia juga berbuat maksiat. Rasul SAW tanya, dia salat benar, dia salat Rasul, tapi dia masih berbuat maksiat, dia masih mencuri dan seterusnya. Dia salat, iya Rasul dia salat. Apa Rasulullah SAW sabdakan? Satanhahu salatuhu, salatnya akan mencegah dia dari perbuatan maksiat itu. Artinya apa? Maknanya apa? Ketaatan dengan dia diperbanyak dan dilakukan secara kontinu terus menerus, lama kelamaan akan menghalangi kita dari berbuat apa? Kemaksiatan. Asal sungguh-sungguh dia kerjain sungguh-sungguh, dia yakin, dia betul-betul berharap kepada Allah Rabbul Alamin, itu nanti lama-kelamaan dia akan terhalang dari berbuat kemaksiatan. Ya, jadi rumusnya sederhana. Air laut itu tidak bisa terkotori atau jadi najis karena hanya satu tetes, dua tetes, tiga tetes, empat tetes, asalkan sudah air laut. Najis maksudnya. Bahkan sampai kalau ada bangkai di lautan, maka pasti dia akan tergeser ke tepi pantai. Karena saking sudah apa? Banyak jumlahnya. Itu namanya rumus tabahur itu. Air banyak. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka maksum enggak? Tidak. Tetapi karena kebaikannya yang tabahur, yang ibarat lautan itu, kebaikan keyakinannya, tauhidnya, sungguh-sungguhnya, imannya, akhirnya itu bangkai-bangkai itu akhirnya ke pinggir sendiri. Ya, maka itu kemudian mereka diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi semakin orang sungguh-sungguh bertaubat, mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin, semakin dia memperbanyak kebaikannya, ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin, lama-lama dosanya diampuni oleh Allah. Bukan hanya itu, dia pun diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kemampuan untuk menghindari maksiat. Ya, jadi mungkin saja kalau misalnya ada orang, saya sudah taubat kok kayaknya masih pengen berbuat maksiat yang sama lagi, sungguh-sungguh taubatnya. Jangan ada yang istilahnya masih ditahan ganjel dalam hatinya. Yang kedua, perbanyak istighfarnya. Yang ketiga, perbanyak amal salehnya. InsyaAllah Allah akan jadikan penghalang antara diri kita dengan kemaksiatan, sehingga kita tidak, atau kemudian kita dijauhkan oleh Allah Rabbul Alamin dari maksiat. Maka itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait dengan salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya sudah salat tapi kok masih aja maksiat? Ah, mungkin kurang sungguh-sungguh. Kurang yakin dan kurang apa? Kurang sungguh-sungguh. Yang kedua, perbaiki tata cara salatnya. Kualitasnya ditingkatkan. Iya, bukan hanya kuantitasnya tapi apa? Kualitas sholatnya ditingkatkan. Plus termasuk perhatikan awal waktu
bagi laki-laki, plus perhatikan, upayakan sungguh-sungguh berjamaahnya. Niscaya seperti yang Rasul sabdakan tadi, satanhahu salatuhu, salatnya akan mencegah dia dari berbuat kemaksiatan. Tapi kalau salatnya asal-asalan, ya, waktunya tidak diperhatikan, sering diundur-undur, ya, lalu kemudian sholatnya kebut-kebutan, ugal-ugalan, sholat aja ugal-ugalan, kebut-kebutan, bagaimana naik motor tuh? Bagaimana sholatnya mau mencegah dari kemungkaran, sedangkan dia sendiri sudah mungkar dalam sholatnya, na'udzubillah. Gimana sholatnya mau mencegah kemungkaran, sedangkan dia sudah mungkar dalam sholatnya? Ngebut-ngebut itu kan mungkar tuh pak, gak tumakninah itu, dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Sangat penting. Kesungguhan hati, keyakinan, sungguh-sungguh, jujur, dan juga termasuk ya dia mau betul-betul mohon ampun, bertaubat kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi tadi sebagaimana kita sudah sebutkan, pasti semuanya harus mengalami ujian. Diuji dulu. Iya. Dia pasti mengalami ujian. Ya, kita tambahkan satu hadis lagi. Hadis nomor 16 dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdi ahadikum saqata 'ala ba'iratihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan untanya setelah ia kehilangannya di padang pasir. Muttafaqun alaih. Iya, selanjutnya masih ini riwayat Imam Muslim. Dalam satu riwayat Muslim disebutkan, Allahu asyadu farohan bitaubati abdihi hina yatubu ilahi min ahdikum kana la rahilatihi bi ardi falatin fan falatat minhu alayya ta'amu wa syarabu fa isa minha fata syajaratan fadja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan indahu fa ghaza bi khitamiha summa qala min syiddatil farahi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta' min syiddatin farahi. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya ketika dia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di padang pasir lalu untanya kabur meninggalkannya padahal makanan dan minumannya ada di atas untanya itu, maka dia berputus asa untuk bisa menemukannya kembali. Lalu dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Dia sungguh telah berputus asa terhadap untanya. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendapatkan untanya berdiri di hadapannya. Maka dia memegang tali kendalinya. Kemudian dia berkata karena sangat gembiranya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia salah ucap karena terlalu bergembira. Naam, ya. Jadi ini hadis menjelaskan keutamaan at-taubah. Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira menerima taubat hambanya. Ingat, kalau kita katakan seperti yang kita dapati dalam hadis ini, Allah sangat gembira. Ya pasti berbedalah antara gembiranya Allah dengan gembiranya apa? Makhluk. Udah itu aja kaedahnya. Ya. Itu kaedah yang sangat sederhana yang kita pegang. Dan gak usah masuk-masuk lagi, masuk ke dalam yang kita gak punya ilmu. Gembira kayak apa? Bagaimana? Nah gak usah itu. Masya Allah gembira begini. Nah itu dibayang-bayangin gak boleh. Makanya kaedahnya sederhana. Hadisnya menyebutkan begitu, terima sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Jangan tanya bagaimana, kayak apa, bayang-bayangin, jangan. Ini yang berbahaya. Udah, oh iya, pasti berbeda dengan makhluk sesuai keagungan kebesaran Allah. Habis perkara.
Allah lebih bergembira daripada menerima taubat hambanya, daripada seorang hamba yang gembira ketika ontaknya, dia lagi pergi naik ontak, di ontak itu perbekalan semuanya, tiba-tiba dia terjatuh, mungkin karena lagi naik ontak ngantuk pak ya, lalu jatuh dari ontaknya. Setelah dia terjatuh dari ontaknya, ontaknya kabur. Yo, minta tolong siapa coba? Ontaknya apa? Kabur. Perbekalan ada di ontak semuanya. Makanan, minuman, semuanya ada di ontaknya. Dia tinggal sendirian nih di padang pasir, ontak kabur, lihat kanan kiri sejauh mata memandang, pasir semuanya. Meminta tolong siapa coba? Akhirnya dia udah ngerasa putus asa, dia datengin pohon, dia rebahan lah bahasa kitanya, dia berbaring di bawah pohon itu ngadem sambil mikir gimana ini pulang. Ontak enggak ada, bekal enggak ada, jauh dari rumah. Nah, itu. Dalam keadaan seperti itu, tahu-tahu ontaknya balik lagi. Iya kan, nyamperin tuh. Udah putus asa, dicariin juga mau di mana nyarinya, tapi apa? Ontaknya tiba-tiba apa? Nyamperin pertanyaan. Pertanyaan. Emang ontak punya inisiatif? Emang ontak punya inisiatif nyamperin? Sebagaimana tadi kita kisahkan tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Emang tuh ikan punya inisiatif, naik ke permukaan, deketin pulau, muntah. Mereka semuanya makhluk. Diperintah oleh siapa? Diperintah oleh Allah Rabbul Alamin. Itu yang harus kita fahami. Itu ikan paus diperintah oleh siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka dia pun naik ke permukaan, memuntahkan Nabi Yunus AS ke daratan. Ontak itu diperintah oleh siapa? Diperintah oleh Allah Rabbul Alamin. Dia balik lagi datengin tuannya. Akhirnya pas melihat, wah ini ontak nih, seneng gak? Seneng gak? Seneng, dia udah bingung mau gimana nih, mati saya nih di sini, mati nih, udah kering di sini nih, minuman gak ada, makanan gak ada, sinyal gak dapet. Nah itu, kalau orang zaman sekarang sinyal nyarinya. Akhirnya kemudian dia pegang itu tali kendalinya ontak itu, saking gembiranya dia ngomong kebalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkaulah hambaku dan aku adalah apa, Rabbmu. Kebalik ini bahaya ini. Saking gembiranya, makanya di sini ada pelajaran, hati-hati kalau saking gembira emang suka salah-salah ngomong. Orang kalau terlampau gembira suka apa, keceplosan. Suka apa? Keceplosan. Hati-hati, pokoknya kalau terlampau gembira nih. Nah, di dalam hadis ini, di antara faedahnya, setelah tadi kita sudah jelaskan bahwa hadis ini menyebutkan Allah, nah, gembiranya Allah terhadap hamba yang bertobat itu bukan karena kebutuhannya Allah Rabbul Alamin, bukan. Gitu ya? Bukan. Bukan karena Allah butuh sama taubatnya kita, bukan. Jangan salah paham nih. Allah subhanahu wa ta'ala bergembira karena Allah memberikan kepada hamba jalan agar dia supaya bisa kembali kepada ketaatan. Karena itu fitrahnya kita. Jadi fitrahnya kita itu bukan bikin kesalahan. Justru kita berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kekeliruan taubat, berarti kan kita kembali kepada jalan kebaikan. Allah bergembira hambanya kembali pada jalan kebaikan bukan karena kebutuhan dari Allah Rabbul Alamin, bukan. Tapi itu bentuk betapa besar rahmatnya Allah kepada hamba. Yang butuh taubat itu kita, bukan Allah. Allah enggak butuh kita mau taubat, mau enggak, bukan kebutuhan Allah. Yang butuh taubat itu kita. Lalu kemudian ketika kita bertobat, yang lebih bergembira Allah. Kita tentu gembira kan ketika taubat kita misalnya diterima oleh Allah Rabbul Alamin, kita gembira. Tapi Allah lebih gembira. Itu menunjukkan apa? Betapa luasnya rahmatnya Allah.
yang butuh taubat kita, tapi kalau kita taubat yang paling bergembira siapa? Allah Rabbul Alamin. Di antara hadis ini juga terdapat faedah, ada orang mengucapkan perkataan kekufuran. Ini perkataan kekufuran bukan ini. Ya Allah, engkaulah hambaku, aku Rabbmu. Ini kan perkataan kekufuran ini. Tapi dia ngomong begitu tidak sengaja. Bahasa kitanya tadi apa? Keceplosan. Dia tidak bermaksud mengatakan yang perkataan yang seperti ini. Nah, karena dia keceplosan keliru, maka dia tidak dihukumi kufur. Karena keceplosan. Padahal perkataan ini adalah perkataan kekufuran. Artinya perkataan yang bisa menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Bagian dari mukaffirat atau bagian daripada nawaqid, pembatal keislaman ini, yang berupa ucapan. Tapi karena dia keceplosan, tidak sengaja mengucapkannya, maka diberi uzur. Diberi apa? Diberi uzur. Niscaya kalau dia diingatkan, loh, kok ngomongnya begitu? Astagfirullah, ya saya salah. Pasti dia memperbaiki. Karena dia sadar bahwa itu adalah perkataan yang berbahaya, dan dia tidak mengucapkan itu kecuali karena tadi, saking gembiranya. Makanya hati-hati kalau lagi gembira, sering apa? Keceplosan. Kegembiraan yang berlebihan seringkali menyebabkan ini perkataan yang keluar tanpa disadari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz mengatakan kalau Nabi dan Rasul melakukan kesalahan kecil langsung diingatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan, kita umat Nabi ini tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa. Yang saya tanyakan, Ustaz, adakah teguran dari Allah atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu melakukan kesalahan ini, kesalahan itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan teguran kepada kita dari kesalahan yang kita lakukan. Bentuknya musibah atau semisalnya. Kitanya yang kadangnya enggak sadar lah jadi tegur gitu. Gitu ya. Jadi terkadang Allah Rabbul Alamin sudah berikan peringatan kepada kita. Nah, peringatan-peringatan itu ada kalanya dalam bentuk peringatan yang syar'i. Misalnya kita baca ayat Al-Quran, lalu teringat kita akan kekeliruan dan kesalahan kita. Tentu ini tidak setiap orang mampu melakukan hal itu. Ya, tapi kalau dia baca Al-Quran dengan mentadaburinya, maka dia akan mendapatkan itu. Kan memang Al-Quran juga peringatan. Ya, Al-Quran juga apa? Peringatan. Jadi kalau orang itu pelajari, dia baca sungguh-sungguh, dia maknai, dia bisa jadi dapat peringatan dari Allah Rabbul Alamin melalui dia membaca Al-Quran atau melalui dia membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian peringatan itu bisa jadi dalam bentuk kauni, ya, kejadian yang kita alami, musibahkah atau semisalnya. Cuman terkadang lagi-lagi kita juga enggak sadar lagi diingatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, maka oleh karena itu penting kita juga terus mempelajari apa Al-Qur'an dengan memahami isinya, kandungannya, agar supaya kita bisa mendapatkan pelajaran dan peringatan dari apa yang kita baca. Sehingga kemudian dengan sebab itu kita makin introspeksi diri kita dan memperbaiki diri kita. Jadi ada peringatan, ya, Al-Qur'an sudah merupakan peringatan. Ya, bahwa Al-Quran adalah peringatan bagi semuanya, bagi kita juga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Nah, mesti ada lagi. Silakan dari ibu-ibu tertulis. Ibu-ibu, enggak ada. Dari bapak, habis. Cukup. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.